Gubernur Aceh Nova Irensyah mendukung rencana Universitas Al-Muslim Biren untuk membuka program studi kedokteran pada salah satu fakultas di kampus swasta yang termasuk terbaik di Aceh itu. Dukungan tersebut disampaikan oleh Gubernur setelah mendengarkan pernyataan Rektor Universitas Al-Muslim, Dr. Marwan, saat bersilaturahmi dengan Gubernur di rumah dinas Wakil Gubernur Aceh Selasa 1 Maret 2022. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyarankan kepada Rektor Universitas Al-Muslim untuk membangun hubungan baik dengan Teaching Hospital, tempat mahasiswa kedokteran akan menimba ilmu. Sebelumnya, Rektor Universitas Al-Muslim Birun, Dr. Marwan menjelaskan, saat ini Universitas Al-Muslim memiliki lebih dari 5.000 mahasiswa yang menimba ilmu di Al-Muslim, dengan jumlah pengajar sebanyak 243 dosen yang sudah mendapat sertifikasi.